adakah harus sujud kepada ibu seperti kelakuan sujud dalam solat? Ah, sujud pada ibu tak ke sujud ni, tak boleh nak sujud pada makhluk. Ada orang kafir ni sujud ni ke ibu bapa dia sujud. Ha, kita orang Islam tak boleh. Dengan siapa Nabi SAW satu cerita, bila sahabat dia balik daripada Syam, dia dah tengok di sana apa dia ni, pihak orang bawah dia besar kepada pembesar-pembesar dia, raja-raja dia besar dengan cara sujud. Dia pun pah main di hati, oh pak ni besar gitu semua, nak nanti ku kelik ku nak sujud ke Rasulullah. Itu dia, bila dia kelik mari temu pakai sujud dah. Hai, apa ni salah itulah. Dah saya tengok demonstran untuk besar kau ketua dia dengan sujud lah, itu baik ku sujud ke Rasulullah SAW lebih lagi. Ah, tak boleh sujud ke makhluk. Sekiranya kalau Allah Ta'ala izinkan sujud, boleh sujud makhluk sesama makhluk. Nacak aku perintahkan isteri sujud kepada suaminya. Nak ya besar hak suami atas isteri. Lepas tu sujud ke Rasulullah lagi tak boleh. Lepas ibu besar Rasulullah lagi. Maknanya tak boleh sujud kepada makhluk. Tetapi maksud surat-surat ni kok mana rupa tak tahulah. Ni baca tu surat ni. Adakah harus sujud kepada ibu? Paya kata pula. Kalau kata-kata saja, adakah harus sujud pada ibu, boleh pakai sujud pada lurah. Kerana sujud pada lurah mana inhinak gitu. Ha, itu makruh lah. Tapi yang kaya ni, seperti kelakuan sujud dalam solat. Ha, bermakna hatta kata tujuh. Maka kalau belah tu zuhir surat, tak boleh lah. Tak boleh. Tapi takut dia tak tahulah lagu mana nak tanya. Kalau tuai surat nak tanya lagu mana rupa, dia mau tengok tak cara nak tanya lagi sebenarnya. Ambil tu masalah dia, timur masalah ni. Kalau hak bahasa berdepan boleh tanya lagi, nak tanya lagu mana, mau tanya sujud lagu mana, cara dia buat. Ya ada kadang-kadang orang hormat ke apa ada tu, apa jamah kaki sujud, bukan sujud, pucuk kaki apa dengan guru ada cucuk-cucuk di kaki, bukan dia sujud, dia tunduk nak cucuk kaki. Ada habis tu nak tanya lagi ni, apa muat gitu, bukan nak sujud ke mak, nak cucuk kaki mak. Dah kata syurga di bawah tapak kaki ibu, dia cucuk lah ibu kaki, nak ambil syurga di bawah tapak kaki tu. Takut kot tu lah. Allah, berkali kot tu balik Allah. Kalau siapa tak tahu pondok mana ni mau, ya Allah, tak tahu kata sujud makhluk tak boleh. Barangkali begitu tu. Kih dia pergi mengaji maknanya. Al-jannatu tahta aqdami ummahat. Boleh dia sahdeh tu. Syurga itu ialah di bawah tapak kaki ibu. Kelik selalu. Gaku ibu pak. Apa huay ni? Apa ni huay? Mau mengaji syurga di rumah tapak kaki mak. Ada tu mau nak syurga ni sujud. Bukan sujud, kucuk. Ha, tak pada kaki dekat bawah. Itu kan. Kalau kaki dekat atas apa? tu berkali gitu kena tanggung situ dia masalah ni. Kalau kata tanya betul-betul yang punya jahil sangat. Barangkali gitu rupanya. Adakah harus ambil kaki ibu meletak di atas kepala kita? Oh, mana tu lalu. Apa tadi dah kali tu berkali dia ada kisah dia salah banyak dengan mak dia. Dia tak boleh tengok pita lalu pergi tanya orang gitu. Nah, tu nak tanya tu ada apa muat gitu. Aku dulu dengan mak aku berat sungguh. Mak aku duka cerita kat aku tanya mana. Mujur aku tak hati lagi. Ni mujur mak aku tak hati lagi. Aku pasal tak nak kamu dah. Ambil kaki buku tak kepala aku. Bangkali gitu rupanya lah. Pagi tadi tengok sekerat lah orang lain. Alih lah. Habis ni tak suka hurai-hurai sangat ni. Nak tanggung-tanggung. Cerita lihat tanya mula. Pada bertanya dia tahu aku kan mati dah pergi kak. Lain kali tak apa tangga tu, bukan apa tangga tu. Tapi terlalu tak nak gamak sangat kan. Itulah. Semoga-moga gitu. Adakah harus minum air yang dibasuh kaki ibu? Dah kelihatan kau tu lah ya. Pusing-pusing cerita satu ya deh. Cerita tu lah ya tu. Dibasuh kaki ibu sebab tu lah. Rupa tadi lah kita tak boleh minta kesalahan. Apa kali pesan orang India lah kita dah. Ya pak, hanya pergi kaki ya pak. Pak. Tu dia tu pesan India.
Maka setengah-setengah Arab lagu juga. Dia kucuk kaki ibu. Kucuk kaki. Jadi kita nampaklah cerita tu. Berkenaan dengan Amang yang kata, syurga di bawah tapak kaki ibu. Ha, lalu dia hormat pada ibu. Kalau dia kadang-kadang ibu ni dia sedih sangat. Nah, minta maaf. Ya, ya tak maaf. Minta maaf, tak saya maaf. Dia sedih sangat anak buat dia. Eh, siapa ada mari sekelami? Mari sekelami. Hey. Nah, boleh dah ha, kalau kita upah orang bunuh anak kita. Allah. Mana tu mau? Ha, kata tak boleh. Kalau demo juga buat cara demo tak ada apa ni kita pergi upah di mana kita buat supaya kita diri dah bunuh. Tak boleh bunuh, tak boleh. Gano tu lalu. Gini dia kata. Takut ke anak? Takut tu mana? Anak pasal lekat bagi. Bila dia klik mari nak hak dia nak kena beri. Tak boleh tanya. Oi, nyok tanahnya jat. Ha tu. Ha tu kat tak lah kamu. Kalau tekah ayah dia ada sikit atas hingga sikit dia takut ke ayah. Pasal tak klik dekat ayah dah. Ya sebab ayah tak ada. Mau ni kak takut lah. Takutnya klik. Ha klik tanya mengamuk alawat. Kalau kata nak duit sekian, seribu. Kita boleh, kita tak ada ni, nyak-nyak doi, nyajak kita-kita. Lepas tu ada nak gamak. Bila ayah klik, dia lari. Dia takut ayah. Lepas tu dia bersorak dua tu. Dia temu ni sekelama ni putus serah. Anak kita nak gamak, dia terupah orang bunuh. Dia nak bunuh tak apa hati anak sendiri. Ha, tengok tu. Walaupun nak marah pun, dia ingat lagi anak sendiri. Apa boleh dah, kita upah orang. Ay, jangan, tak boleh, tak boleh. Takut sebab, oh, anak. Ha tengok tu tu gerai tu. Apa tu bila anak tu mikir. Tak ada kan? Bila anak tu hidayah ke dia berasa tu dia teruk dekat ke mak dia. Berkali hak tu dah ambil kaki tak tah kepala dak apa tu. Ha tanggung gitu masalah. Eh? Ha itu dia. Dia tak ada nak gamak dah aku ni teruk sangat nak ibu ku gitu Allah. Ha gitulah berkali dah.